PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (KKH) bagi keluarga penerima manfaat KPM Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Aula Sekolah RA Kampung Panagan, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Selasa 9 Juli 2019. Pada kegiatan tersebut, disalurkan bantuan kepada warga Desa Sukatani sebanyak 800 KPM yang diperuntukkan bantuan pendidikan, ibu hamil, balita, penyandang cacat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. PLT Bupati berpesan kepada pemerintah KPM hendaknya bantuan yang diterima untuk senantiasa digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya agar dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. PLT Bupati menyerahkan penghargaan graduasi mandiri dari kepesertaan PKH kepada KPM yang sudah mandiri sekaligus mendapatkan bantuan modal usaha sebesar 3 juta rupiah. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Camat, Forkopimcam, Kecamatan Pacet, jajaran Dinas Sosial, serta tamu undangan lainnya. Yang saya hormati, Kepala